biang ke mana? Ini biang. Nih. Oh. Ini yang dipanggil mindain pohon salak yang udah produktif. Salak rumpu berarti Bang Imari? Dirubuin dulu. Oh iya iya. Dirubuin nih sekitar sebulan. Baru nanti kita pindahin. Akarnya udah keluar? Ya, akarnya udah keluar nih. Udah bisa dari induknya ya? Ah. Oh iya iya iya. Udah keluar dari ini. Ini kan satu udah terlalu padat nih. Jadi kita pindahin nih. Jadi ini dipanggil Bang Jumari salak pindahan. Salak pindahan. Jadi ada biji, ada cangkok, ya. Ada pindahan. Ada cara mindahin pohon salak. Oh iya, saya jadi ngerti Bang Jumari. Terima kasih atas pengetahuan saya. Nah. Oh iya. Ya, tim nyore ada duri itu, durinya. Itu biasa sih bisa. Kayaknya kena duri itu. Makanya hati-hati juga. Iya, iya, iya. Durinya banyak. Tahun-tahun ini ntar kita taruh di pinggir-pinggir sini Bang. Itu katanya Abang Jumari sampahnya ini jadi pupuk dia ya? Iya. Oh, iya iya. Jadi emang gak dibuang Abang Jumari ya? Enggak, buat endapan dia aja. Kan kalau malam tuh embun tuh. Hah? Dia embun pada kumpul di sini nih. Oh. Jadi buat makan dia siang. Iya 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 iya. Airnya ya, ya. Nih. Oh, jadi kita seolah-olah dia juga ya. Dia juga. Cara merawat, ini cara merawat pohon salak begini. Jadi kan kalau kita tumpuk begini nih daun, ya. Dia kalau malam berembun, nyimpen air di sini. Oh, iya iya iya. Ya. Nyimpen air dia. Jadi walaupun musim panas dia masih ada air begitu ya. Masih ada air. Pantesan salak seger aja kalau ya. Musim panas kalau musim hujan. Kalau orang dulu kan kebanyakan kayak orang-orang tua kita dulu ya. Itu setiap kebun ya minimal punya 3 apa 4 comberan. Ya, buat nyambung air. Oh iya itu buat resapannya. Resapannya ya. Kalau sekarang kan semua yang namanya limbah dari rumah tangga kan larinya ke got. Ya. Ke got, ke kali ke laut. Jadi enggak bisa buat resapan ini. Kalau sekarang namanya penampungan air ya. Penampungan air. Kalau dulu kan comberan gimana ya? Comberan zaman dulu itu. Comberan. Emang katanya comberan ya. Mm-hmm. Pantesan pun salah kalau ke comberan gemuk. Gemuk. Karena air cukup. Lampung Jumari ngapa dekat comberan kurus? Ya kita kan nggak minum air comber. Oh iya salah. Brengsongan. Mau ke brengsongan, Bang? Iya. Ya udah. Yuk, kita metik salak. Udah panen, yang udah matang. Ada sih beberapa. Kita ikut pengemari panen salak. Ini nongkrong dulu ya. Kita ikut Bang Jumari panen salak. Ini wah tuh Bang Jumari salaknya. Ini dipanggil ke renggang ini apa Bang Jumari? Dipanggil orang dulu membintangin ya, dicopotin ya, copotin. Supaya dia mekar gitu kayaknya Bang Jumari. Bisa tampak gede. Nah ini juga kan memang sekarang musim hujannya yang gak menentu. Ya penting banget, saya udah naksir banget buat buka puasa. Kalau gak puasa ini udah makan ya. Alhamdulillah Bang Jumari panen salak. Oh. Nah, setiap tandan gini kita tinggalin satu. Tinggalin ya? Kenapa sih itu buat apa dong Jumari? Ya, biar jangan dihabisin banget. Ini kan menandakan rezeki salak jangan kita ambil semua. Oh, iya 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 iya. Alhamdulillah bisa ketemu Bang Jumari pas panen salak lagi rezeki ada aja ya alhamdulillah. Lama lagi Mari. Ini Bang Jumari ini. Ini ada lagi nih. Ini banyak amat sih ini. Wah, ini lagi nih.
Ini belum. Tapi ini kapan? Kalau bulan kapan? Sebulan lagi enggak mulai? Enggak. Sekitar ya, setengah bulan. Nah, ini kalau enggak habis-habis gini buahnya dari apa nih? Nah, itu kan tadi panen pertama. Ya? Ini panen kedua. Ini panen ketiga nih. Oh, macam-macam. Coba panen ketiga gimana sih? Ini masih segini nih dia. Ini. Nah, coba lihat mungkin kodik dikit dong. Biar saya paham. Ini buat panen ketiga nanti. Oh iya iya. Berarti di sini ada tiga tanda nih. Oh jadi nggak dihabis ya besok bulan ini. Bulan ini selanjutnya masih ada terus nyambung. Masih ada. Asal kita ngerawatnya yang baik Bung Yumar ya. Benar. Iya iya iya. Oh gabung. Banyak yang buat. Ini beda Bung Yumari, sama enggak? Sama. Satu umur deh. Satu umur ya? Coba. Oh, iya. Cuman boleh kita petik tandannya. Tapi kalau dia berbarengan. Iya. Satu pohon. Dua tandan yang panennya berbarengan. Yang satu boleh kita kalahin. Yang satu. Kita ambil dari tandanannya. Oh, ada caranya ya. Iya. Soalnya kalau salak condet itu ya mirip lah sama orang condet. Gampang merajuknya. Ngambek ya. Jadi jangan ditiru ah ngambek gitu ah. Kurangin. Kurangin ya benar. Ya kurangin ngambeknya. Kalau ngaruh ngambek aja kita enggak sih. Ya, enggak bisa hidup malah. Maju. Maju gede tuh nyore. Susah di tengah-tengah adanya nyelip dia kalau nggak biasa susah nih metik salak nih ya. Kita pakai catok iya itu catok namanya ini ya catok. Kalau pakai golok nggak bisa ya nggak bengkok ya oh susah metik itu siapa tahu ada salak di situ coba bayangin kita tinggalin satu tuh di pojok.